Makasih, Mbak ya. Eh, Mbak, sebentar ya, Mbak ya. Oh, iya, iya. Permisi. Permisi. Ya, ada apa, Mas? Dinanya ada, Mbak? Wah, Mbak Dinanya udah berangkat kampus, Mas. Tadi dijemput naik motor. Dijemput? Cewek apa cowok, Mbak? Cowok. Oh, ya, terima kasih, Mbak ya. Iya, sama-sama, Mas. Mas, maaf, Mas. Ongkosnya belum. Ah, gampang, Mbak. Ntar semua ongkos saya bayarin. Tapi sekarang Mbak anterin saya ke kampus pacar saya dulu ya. Oh iya, iya. Di order dulu ya, Mas. Nggak bisa langsung, Mbak. Nggak bisa, harus lewat aplikasi. Ah. Eh, Mbak, udah tuh, Mbak. Oh iya, 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 iya. Nah, udah, Mas. Eh, Mas. Eh, tapi saya yang bawa motor ya, Mbak ya? Hah? Soalnya penting nih. Oh. Boleh, Mas, tapi Mas jangan ngebut ya, Mas, ya. Iya, 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 iya. Lampunya enggak, nyalain. Enggak. Sekarang ini Mbak pegangin boneka saya aja, oh, iya, ya. Tapi sambung-sambung. Iya, 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 Mbak. Iya, iya, yuk. Pakai helm, Mas. Ayo, Mbak, urun, Mbak, naik. Iya, ntar dulu, Mas. Ini berat banget, Mas, bonekanya, Mas. Tenang aja, Mbak. Pokoknya Mbak pegangin boneka saya aja, Mbak. Jangan sampai jatuh ya. Iya, 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 iya. Aduh. Oke, cek. Oke. Mau berangkat sekolah itu yang semangat. Ngapain cemburu terus? Mas mah nggak tahu masalahnya. Oh, kamu belum bikin PR. Ya udah, kerjakan, tak tungguin. Udah so tahu, tapi salah. Yang penting yakin. Ayo, berangkat. Kerjakan PR-mu di sekolah aja. Dah. Tadi pagi pergi sama siapa sih? Hah? Emangnya kenapa? Tega kamu ya. Hari ini tepat satu minggu kita jadian dan aku udah beliin ini nih buat kamu nih. Ini buat bonekanya. Apa sih? Aku tuh ada kuliah pagi makanya nggak sempet nelpon kamu. Aku buru-buru. Terus karena kamu buru-buru, kamu nelpon selingkuhan kamu gitu, iya? Hah? Selingkuhan apa sih? Kamu ngomong apa? Mbak Dina. Apa? Oh, jadi dia nih, eh? Selingkuhan kamu. Driver Okejek. Adi, lu parah lu. Lu kan udah punya bini. Gimana sih lu? Apaan sih, Sel? Gue cuma memalikin kembalian Mbak ini nih. Lu, Mbak. Ayo kerjakan PR-mu sebelum bel. Aduh, Mas, ini bukan soal PR. Hari ini tuh pembagian rapot. Oh, kamu takut kan? Sering gak bikin PR. PR lagi, PR lagi. Bapak saya dinas keluar kota, jadi nggak ada yang ngambilin rapat saya. Mas, mau nggak ngambilin rapat saya? Saya nggak pernah ngambil rapat anak SMP. Anak saya kan masih SD. Sama aja kali, Mas. Ayo, Mas. Ayo. Ayo, cepet, Mas. Dengan Mbak Sofi? Iya, Mbak. Oh iya, saya Sarah dari Okejek. Iya. Tapi Mbak, bukan saya yang mau naik ojek Mbak Sarah. Oh, tapi bos saya. Yes. Ojek gimana? Here, sir. Josh? Masih ingat, Sarah. Sarah, ya? Okejek, ya? Iya. Yeah. Temen Asna, kan? Iya. Masih ingat dong. Iya, temennya Asna. Masih ingat. How's Asna? Oh, Asna. Asna baik, baik sekali. Yah, yang dibahas Mbak Asna mulu sih. Oh, kamu jadi mau naik ojek sama aku? Iya, iya, tapi gimana hang out? Harus buru-buru. Sofi, boleh cancel meeting untuk hari ini, reschedule for tomorrow? Oh, oke, kalau gitu. Jadi saya langsung balik ke kantor aja nih. Iya, yeah, mau balik ke kantor, aku mau masuk ke sini, mau ngomong sama temen. Yang deket, Sarah. Ya, dan kalau gitu saya pamit dulu ya. Yeah. Yeah. Hi, Sophie.
Mau masuk ya? Oke. Mas Eno, mau kemana? Cari makan deh, lapar. Iya, ada ikut dong, Mas. Ya udah, ayo. Iya, tapi makannya jangan di kantin ya. Kenapa? Bosen. Bosen, makanannya itu-itu aja. Cuma gimana dong? Dompet gue mengatakan untuk makan di kantin. Ada tahu nih, kita mesti makan di mana yang enak dan murah. Ada yang bayar. Nah, itu baru cocok. Dek. Aduh, mau kemana lo? Mau makan, Mbak. Di mana? Di kantin doangan, Mas. Ya, gue pikir mau makan di luar. Kalau makan di luar, tadinya gue mau nitip sesuatu. Tapi kalau makan di luar, jangan lama-lama. Kita bentar lagi meeting loh. Oh, yaudah. Adik makan di luar aja sama Mas Eno ya. Nanti sekalian beliin buat Mbak Ting. Oke. Okay. Ini, Bu, bapak saya. Ini hasil pelajaran anak bapak. Jauh dari memuaskan. 4-5 Nilaimu loh. Itu nilai apa orang baris? So, sekarang kamu jadi Jack driver ya? Iya, ternyata seru banget loh jadi driver. Seneng deh pokoknya. Iya, yeah, aku bisa lihat muka kamu. Happy face. Pa. How's Asna? Mbak Asna baik kok. Josh, kamu masih kerja di perusahaan minyak? Nah, salah. Dulunya aku kerja di perusahaan minyak, tapi sekarang aku pindah. Aku kerja di perusahaan otomotif di Indonesia. Di Indonesia? Iya. Ih, kamu betah ya tinggal di Indonesia? Iya, yeah, sure. Sekarang aku ada banyak teman di Indonesia. Seperti Asna. Yang dibahas Mbak Asna mulu sih. Asna itu... Itu Mbak Sarah sama siapa ya? Hah? Itu... Menginspirasi, terus juga sangat pekerja keras. Sangat. Oh! Itu bule yang disukain sama Mbak Asna. Dia juga suka sama Mbak Asna. Itu bule? Kan. Pantesan Asna nolak Iqbal. Sukanya interlokal daripada lokal. Kasihan. Wartel kali ah. Enggak, Mas. Bukan itu alasannya, gimana sih? Temen sendiri mau kayak gitu. Hey Sarah, kok kamu bete? Enggak, aku gak bete kok. Bentar. Kepada driver Okejek, abis makan siang langsung ke kantor ada meeting. Kenapa Sarah? Sorry ya Josh, aku harus buru-buru balik ke kantor nih, mau ada meeting. Boleh aku ikut bersama kamu? Boleh dong, yaudah, yuk. Halo Mbak. Dek. Udah belum beli makanannya? Kok lama banget sih? Buruan kesini lagi. Kita langsung meeting. Apa? Kayak kita makan di kantin aja deh Mas. Dek tuh ujang. Ya gak jadi traktir dong. Yuk. Mana sih tempat dong. Baru ngerasain AC-nya.